Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat gaya TikTok Ayu Ting Ting dan Bilqis yang terbaru nih. Luar biasa ya. Selain trending lagu-lagunya, di sini aktivitas Ayu Ting Ting selalu menemani Ikis ya setiap pulang ke rumah nih. Luar biasa untuk Ayu Ting Ting bisa meluangkan waktunya selalu untuk Bilqis tersayang. Sahabat semua di rumah bisa lihat ya keakraban Ayu dan juga Ikis yang sangat kompak banget nih melantunkan lagu-lagu TikTok. Di sini gaya-gayanya sungguh luar biasa nih ya. Sehat selalu untuk Ikis dan juga Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga dijauhkan dari orang-orang jahat ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting dan juga Ikis yang lagu-lagunya trending nih minggu ini. Luar biasa banget ya. Bagi sahabat semua yang udah kangen dengan gaya TikTokannya Ayu Ting Ting dan juga Bilqis, bisa disaksikan nih ya. Kompak banget nih keduanya, sama-sama suka nih sama yang namanya kartun dari Korea. Wah, luar biasa, kompak banget kayak adik sama kakak ya. Sehat selalu untuk Ikis dan juga Ayu Ting Ting. Dan di sini kita akan mengintip nih TikTokan terbaru nih yang dibuat oleh Brata Kartasasmita siang ini. Wah, luar biasa iya. Sudah lama sepertinya Brata pengen ketemu nih sama Ayu Ting Ting. Akhirnya hari ini ketemu juga, gol ya. Bisa foto bareng nih, ngobrol bareng dan bincang bareng ya bersama Ikis dan juga Ayu Ting Ting. Wah, ada apa nih ya? Selain mampir ke Derma Pro untuk dan bersama Shiva, Ikis dan juga Nanda. Di sini Ayu Ting Ting bertemu dengan Brata Kartasasmita ya. Tidak lupa nih selfie bareng. Dan ini merupakan TikTok dari Brata Kartasasmita ya yang luar biasa deh. Kagum banget sama yang namanya Ayu Ting Ting. Entah sampai kapan ya Mas Brata bisa menyembunyikan perasaannya untuk Ayu. Dan dilihat-lihat nih gaya dari Brata kalau deket Ayu Ting Ting kayak malu-malu gitu ya. Luar biasa banget deh. Kalau yang udah suka tuh agak-agak gimana gitu ya, grogi-grogi gitu deh. Doa mimin kepada Bang Brata, semoga suatu saat nanti bisa mengungkapkan perasaannya yang mendalam nih sama Ayu Ting Ting ya. Jadi gak malu-malu lagi deh kalau ketemu. Sehat selalu ya untuk Bang Brata dan juga Ayu Ting Ting. Dan ini adalah potongan-potongan TikTok yang dibuat oleh Brata Kartasasmita. Ketemu pujaan hatinya hari ini, deg-degan ya, luar biasa sepertinya. Semoga dia suatu saat nanti Brata bisa mengungkapkan isi hatinya yang mendalam kepada Ayu Ting Ting. Dan inilah potongan-potongan TikTok yang mimin rangkum menjadi satu kesatuan untuk sahabat semua yang rindu kebersamaan Ayu Ting Ting, Brata Kartasasmita dan juga Bilqis tersayang. Oke sahabat semua, inilah cuplikan-cuplikan yang Ayu Ting Ting lakukan hari ini ya. Semoga Ayu sehat selalu dan diberikan keberkahan. Begitu juga dengan Ikis dan juga Brata Kartasasmita nih. Semoga semuanya diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.